Hello guys, welcome back to UI. Selamat pagi guys ya. Semoga aktivitas kalian berjalan lancar di hari ini guys. Oke, video kali ini saya masih ke Alaska guys. Sebelumnya kita akan coba ini dulu ya. Cek dulu lucky spin nih. Lucky spin, daily spin ya. Oke, kita akan coba berputar-putar ya. Ada yang pernah dapat apa guys di sini? Saya pernah dapetin gems guys, cuman tidak ada videonya dan tidak saya record ya. Sekarang kita akan coba, saya lamain sih waktu itu juga. Semoga dapat gems lagi ya. Semoga dapat gems. Oh no, tipis banget guys. Zong lagi zong. Kalian udah dapat apa aja guys di Alaska? Kita akan ke Alaska ya, cuma kita akan cek dulu persiapan kita guys. Sebelum ke Alaska kita buang-buang dulu lagi. Pungutin dulu ini sampah ya, sampah-sampah koin dan ya kayu kita sudah terlalu penuh guys, makanya saya jualin ya. Kita akan cek dulu ini guys. Leader sekarang, leaderboard ya. Bang Lame ke 1 guys, global kita ini yang lokal kita ya. Kita ke 13 guys. Ya, semoga bisa di 10 besar ya. Kalau di clan kita posisi 1 guys. Luar biasa ya. Kita ada di posisi globalnya 48 guys. Oke, kita sudah cek dan kita akan coba langsung aja guys ya. Langsung aja menuju Alaska dengan Uncle Bo pastinya. Nah guys, kita sudah ada di Alaska ya. Alaska ini map yang baru kali ini saya explore guys. Kita akan coba tempatnya lagi-lagi guys ya. Kenapa tempatnya selalu di Wild Depths ya? Di sana tuh katanya random banget dan banyak banget ikan-ikan langka, critters langka juga ada di sana semua ya. Jadi langsung aja kita ke pojok kanan atas, nggak terlalu pojok sih guys, masih di bawah. Dekat ini ya tempat si walrus ini guys. Well deep. Agak kesini guys ya, kita coba lagi sampai pentokin aja lah ya. Sampai pentokin dengan garisnya dan kita akan cek lagi umpan kita. Sayangnya belum lengkap guys umpan kita ya. Kita pakai yellow iris kah atau kita pakai yang mana ya? Nah ini burbot, ada dolly varden, ada sock eye salmon. Pakai apa guys ya, bingung saya. Gak aja lah, bebas ya. Jadi gitu guys ya, resikonya kalau kita tidak punya umpan, kita nggak bisa lempar umpan itu dan nggak bisa langsung dapat ikan guys. Karena saya senang mancing itu seninya kayak gini guys ya, nunggu ya nggak pasti. Makanya kita coba cari umpan-umpan yang coba kita racik lah umpan-umpan yang cocok buat ikan-ikan yang sesuai dengan keinginan kita guys ya. Kalau waktu itu Don Pedro saya pakai kura-kura kalau nggak salah ya. Terus hiu itu pakai, ini nggak tahu ikan apaan guys nih. Kita cek dulu ya ikannya. Nah sepertinya bukan ikan yang sesuai kita inginkan ya. Ini mah ikan biasa guys. Ya atka, ikan atka ya. Nah jadi kalau hiu itu saya pakainya kemarin itu flower tube kalau nggak salah guys. Hiu itu kalau di Costa Rica selain saya pakai kura-kura saya pakai ini guys, pakai snook ya. Jadi black marlin, blue marlin, terus apa lagi ya namanya, hammerhead ya. Itu juga saya pakainya snook guys. Nah terdapat lagi. Semoga ini ya. Ternyata bukan guys. Ternyata bukan. Nah kita percepat aja guys ya.
Nah ini guys, sudah saya percepat ya. Wow, akhirnya dapat juga ya. Dapat juga ini, nggak tahu ya, ini creatures atau ikan ya. Barnya lagi-lagi tidak moving, cuman lebih kecil guys barnya. Sebentar guys, ini agak berat. Saya nggak tahu di Alaska itu kenapa kok nariknya agak berat guys. Kalau kalian sama nggak sih? Dapetin satu ikan aja lama kalau di Alaska guys, kalau posisinya jauh ya. Nah ini bentar lagi guys ya, jadi kalau barnya seperti ini kita tinggal seimbangin aja guys. Nah ini langsung tarik aja ya. Ya, oh ini yang baru guys. Kita dapat blue lingcod ya. Lumayan juga ya, ikan langka guys. 13,91 kg dan kita dapat 466 poin guys ya. Ya lumayan, itulah blue lingcod. Posisinya ada di sini guys ya. Posisinya banyak pokoknya di sinilah. Kalian nanti coba di sini ya. Oke kalau gitu jangan lupa untuk subscribe, like dan komen guys ya. Sampai ketemu di next video.